Sekali lagi bertemu di channel saya IATJR. Oke, video saya kali ini adalah unboxing barang yang saya beli daripada Shopee. Dan inilah bungkusan yang saya terima. Seperti dalam tajuk saya, kamu boleh nampak apa yang saya beli. Mari kita buka, kita tengok isi dia macam mana. Oke, kita buka ini. Ada bubble wrap di sini. Buka. Ini dia isi yang saya beli itu. Oke, ini dia punya action camera Akaso V50X. Ini dia punya kotak. Oke. Dan ini monopod dia. Ini saya beli berasingan, lain harga. Beli satu kali supaya dia jimat kos. Oke, dan ini juga beli berasingan. Ini adalah memory card. Oke, kita buka ini Akaso. Kita tengok dalam dia. Inilah dia punya kotak. Kita buka dia punya sini, dapat dia punya barang, aksesori dia ini. Oke, ada banyak dia punya aksesori di sini. Kita buka satu-satu. Sebenarnya saya pun tidak tahu, belum tahu kegunaan macam mana cara dia guna, tapi saya unboxing saja dulu. Nanti kita akan buat video try nanti guna ini. Oke, ini apa yang ada di dalam, saya bagi tahu kamu. Ini
ada dua. Ini sebenarnya battery. Ini battery. Ini aksesori dia. Ini dia punya pembersih. Jadi ini ada ini juga. Jadi ini lagi. Ya, sangat banyak aksesori. Ya tadi. Dan ini dia punya remote. Ah, ini remote ya. Ini dia punya charger. Ini lagi dia punya aksesori. Oke, ini. Dah habis. Oke. Dia punya aksesori sangat banyak dan inilah. Oke, inilah Akaso V50X. Oke, kita tengok dia punya monopod. Ini dia punya monopod. Ada ini. Dan juga ini. Inilah dia punya monopod. Ini dia punya kalenda. Oke. Dia ini fleksibel. Oke. Siapun belum pas lagi mau guna. Oke. Inilah dia punya monopod guys. Ini. Oke. Dan memory card yang tadi itu ini. Sebeli 64 GB, dia punya harga RM59 untuk ini memori. Oke. Kita buka ini, kita tengok. Ini dia. Dia kecil saja.
Okay, ini monopod. Kita boleh guna dia macam ni. Lepas tu yang ini, button dia sini kita kasih klik untuk buka macam ni. Panjang dia beginilah. Lepas tu kita untuk mau merekam, kita boleh begini juga. Oke, ini dia punya kamera. Kita letak baterai dulu di sini. Nah, di sini ini dia punya baterai. Kita kasih masuk. Oke, sudah ada baterai. Ini untuk on, kita on. Nah, dia sudah on. Di sini dia bilang no SD card. Jadi kita kena insert SD card dulu. Oke. Ini dia punya SD card tuh, kita buka. Oke, ini dia punya SD card. Kita off dulu untuk kasih masuk SD card. Oke, kita insert dia punya memory card di sini. Nah, dia sudah masuk, jadi kita on lagi sekali. Oke, dia sudah on. Sebelum kita guna, kita kena format dulu kita punya SD card. Ini dia touch screen. Kita itu. Oke, kita sudah kasih masuk SD card itu tadi. Kita sudah format. Lepas itu kita boleh guna sudah. Dia sangat jelas juga di sini. Mungkin tidak berapa nampak dalam video. Nah, ini oke, ini kita boleh guna untuk merekam dan juga ambil gambar. Semua dia touchscreen, kamu bolehlah tengok di sini. Adjust dia punya apa-apa yang perlu lah. Lepas itu ini juga boleh kita guna pergi sungai, tapi pastikan kita ada casing yang waterproof lah. Oke, Akasoni mungkin tidaklah sebaik GoPro, tapi dia bagus untuk YouTuber pemula. Dia punya harga pun tidak juga terlalu mahal, dalam 300 lebih macam tu. Saya beli bersama dengan dia punya monopod dan juga SD card, memory card tuh. Jadi harga dia termasuk pos dalam 400 lah macam tuh.
Oke, nanti saya akan letak link di description saya, nanti kamu boleh cek. Oke, nanti saya akan buat video menggunakan Akasoh nih, nanti kamu tengok macam mana, sama ada dia punya quality bagus atau tidak. Oke, itu saja unboxing untuk hari ini. Terima kasih karena menonton video saya. Oke, bye.